An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaidni minan nar qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayhi ta'budullaha la tushrik bihi shay'an wa tuqimus salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil layl thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun, menegakkan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng. Sodako akan mematikan atau menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya lampu mereka jauh dari tempat tidurnya. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan akan kalian dapat memiliki semua itu? Saya berkata, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang lisannya lalu bersabda, jagalah ini dari perkataan kotor atau buruk. Saya berkata, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Beliau bersabda, ah, kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka? Atau sabda beliau, di atas hidungnya, selain buah dari yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka.